Okay, first step dia, sebab kita nak menggunakan aplikasi yang menggunakan telefon pintar, jadi terlebih dahulu pasanglah aplikasi. Kita cari dalam Play Store KineMaster, KineMaster. Okay, KineMaster. KineMaster, bolehlah apa saja kan, dia akan keluar carian tu. Dia punya lambang huruf K, titik 5 ni. Okey, yang ni adalah muka depan KineMaster bila kita dah buka aplikasi tersebut. Okey, kita nak mulakan projek yang baru. Kita tekan tambah ni saja. Okey, aspect ratio yang biasa saya gunakan untuk keperluan YouTube saya, YouTube channel 16:9 lah. Kalau kata nak buat video apa ni, Instagram 9:16. Video ni lah apa, video apa panggil, IGTV. Ha, untuk IGTV 9:16. Untuk status dalam IG 1:1. Okey, biasanya yang tu lah saya akan pilih 16:9 lah, aspect ratio dia. Kemudian kita akan buat layer yang pertama ialah background belakang. Background belakang. Okey, boleh pilih di background ni ataupun kita ada kita punya tema background yang bertemakan bilik darjah. Okay, contoh saya nak cari satu background bilik darjah yang menggunakan blackboard. Okey, blackboard ni saya ada simpan dalam saya punya folder Telegram ni lah. Banyak banyak sangat benda dan telefon ni. Okey, saya pilih yang ni. Okey, this is background. Kemudian dia punya timeline ni kita undur tarik balik macam tu. Untuk kita letakkan kita punya, okey, dia macam ni lah background ni kan. Okey, kita nak letak kita punya video PDPC bercakap kat tepi sudut blackboard ni. Okey, kita akan pilih layer. Kemudian kita ambil media. Kita nak cari rakaman kita bercakap tu lah. Okey, contoh saya ambil yang ni ya. Okey, ini adalah saya gunakan teknik green screen sebab nanti saya nak buang background hijau belakang tu. Saya nak tinggalkan kita punya body saja, body kita bercakap tu. Okey, terlebih dahulu sebab saya ada nampak macam lantai bawah ni, saya kena crop lah. Crop. Okey, saya crop sikit sampai tekat tu. Okey, atas ni pun nanti kita nak buang hijau belakang tu. Okay, nampak kecil je lah bila dah kita masuk ni kan. Okay, tekan right. Kemudian, kita nak klik balik pada video tadi. Okay, kalau kita nak lihat ni, dia boleh nampak ni. Kita tak tahu benda apa ni. Okay, klik yang tiga garis ni, kita akan tahulah apa dia benda untuk ni. Kita buang latar belakang tu menggunakan fungsi chroma key. Okay, kita cari site lah. Chroma key. Okey, chroma key ya. Chroma key untuk kita buang, kita enablekan fungsi tu. Okey, chroma key buang. Kita adjust sikit percentage dia ni untuk nampak sharp. Okey, kemudian kita tekan right. Kemudian kita nak besarkan, kita nak adjust. Tarik je lah. Okey, kata kita nak duduk sudut ni. Kita nak bagi duduk sudut tu. Okey. Kemudian, background ni pendek. Bebaskan tu. Okay, bila kita tekan layer yang pertama ni, yang sana ni lah. Kita nak format background, kita tarik. Kita klik background layer background. Kemudian kita tarik ikut panjang video. Okay, sekejap lagi kita boleh adjust juga video tu. Video tu, dari mana mula ke mula. Katalah awal ni kita... macam ujung ni saya tengah tekan kamera tekan ending kamera. Okey, kita nak trim lah, buang hat tu sikit kan. Just tolak saja. Okey. Dia akan nampak ujung kita bercakap tu. Okey. Okey, ni scene yang pertama lah. Okey, tengah cakap ni kita, kalau kita tarik ke awal macam tu juga. Okey, di ujung ni Saya tiap trim dah. Kalau kata nak trim pun boleh gunakan fungsi gunting ni. Fungsi gunting ni kita boleh trim left to left playhead. Ataupun trim to right of playhead.
ataupun split, kita nak potong tengah-tengah. Ha, ada keperluan kadang-kadang kita nak potong tengah-tengah. Okey, kita try dulu. Kita try dulu. Try rakaman ni kuat tahu mana, ataupun ada bunyi-bunyi belakang yang tak apa nak sedap, kita boleh adjust juga lagi. Okey. Okey. Kita try play dulu. Okey, pelan kan. Saya punya volume pelan. Reset saya. Pelajaran matematik pada kali ini. Okey, okay, pelan kan. Pada kali ini kita nak belajar. Okey. Kita nak kuatkan suara dia. Kita ambil tang untuk ni. Kita klik yang ni. Yang klik atas. Klik yang ni. Yang apa ni, rakaman video kita ni. Kita adjust volume. Adjust volume bagi auto. Kemudian saya tarik percentage bagi 200%. 200%. Okey, hari ni saya jarang adjust lah pitch semua ni. Kalau pitch ni kita nak jadi suara halus, kita boleh tarik lah pitching dia. Okey. Kemudian kita try balik lah. Tekan right. Kemudian kita tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak tahun 1. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematik pada kali ini. Okey, baik. Pada kali ini. Okey, macam itulah. Okey, kalau kata tak apa nak sedap lagi, kita boleh adjust. Ada satu lagi fungsi. Kita boleh adjust suara kita tu. Dalam fungsi reverb ni. Reverb ni kita boleh dalam bilik ayam. Dalam apa ni? Dalam gua, church, concert hall, echo room, hall delay, spring reverb. Saya biasa pilih studio. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak tahun 1. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematik pada kali ini. Okey, baik. Bebaskan tu, dia berhenti. Okey, katalah kita nak bubuh tajuk di sini. Kita ambil layer. Layer yang ketiga lah ni. Text. Okey, kita type lah situ. Matematik. Ataupun kita nak buat tajuk matematik tahun 1. Okey, enter ke bawah tajuk. Pola nombor. Contohlah. Okey, kita boleh pilih font pula. Font ni ada Android, ada Latin. Okay, Latin pun banyak juga. Ni koleksi Latin ya. Ni hak yang bukan premium, ni hak free saja. Okay, contohlah nak pilih ni wave ni. Okay, bebaskan dia dan boleh adjust kita punya color. Contohlah nak pilih color kuning ni. Kemudian kita boleh dia punya animation pun kita boleh setting. Dia punya opacity, nak rotate dia punya tulisan pun boleh. Nak outline dia punya ni pun boleh. Contohlah saya nak letak outline hitam. Letak situ. Pilihlah color. Pilih color putih konon. Bagi nampak macam tu lah. Okey, boleh tarik lagi besar. Adjust size tu. Okey. Okey, boleh godek-godek lah. Apa kan? Kemudian, bolehlah letak. Boleh berlayer. Kalau kata kita nak pilih layer apa pula. Kita nak letak lagi handwriting pun boleh. Handwriting ni arrow, rectangle kita nak nak bagi hina satu-satu part yang kita sedang menerangkan tu berdasarkan apa yang kita cakap. Okey, contoh macam itulah. Okey, secara ringkasnya, kita boleh ni lah. Tapi kena satu kemahiran yang kena ada bila kita mengedit ni ialah mengecilkan jari. Itulah satu perluan bila kita nak buat video yang ada PDPR ni, perlukan perancangan lah sedikit. Kita buat storyboard, kita buat skrip. Kemudian step yang pertama tu buat slide PDPR dululah, slide isi kandungan pembelajaran yang kita nak ajar tu. Kemudian biasanya lepas saya buat slide, saya akan tulis skrip. Storyboard lah tu kan. Skrip. Kemudian dah siap dua benda tu. Tu minimal lah tu kan. Dua benda minimal. Okey, kita boleh buat shooting. Shooting scene by scene. Biasa saya akan habiskan lah untuk satu tajuk ni. Untuk satu subtopik ni. Ni. Macam ni lah. Saya animation kan dulu di PowerPoint. Kat belakang ni. Based on buku teks je. Saya nak habiskan SP, standard pembelajaran yang ada dalam buku teks matematik jilid 1 tahun 1.
Okey, kalau boleh nak habiskan ringkas-ringkas ni, saya buat. Yang ni video dah 14 minit lah. Ni lah, paling panjang rasanya. Dalam 2-3 minggu lepas PDPR, cuti pertengahan tahun ni. Minima 2 hari, saya akan buat satu video. Saya akan create lah slide ni. Based pada buku teks. Pula lah, ikut kreativiti kita lah. Kalau kata tak mau fokus buku teks, kita nak ringkaskan, kita nak ambil satu kemahiran saja, kita boleh buat slide PowerPoint terus ataupun slide Canva. Tapi saya fokus nak bagi budak dapat kemahiran dalam buku teks ni. Nak sambil tu nak ajak anak-anak ni membaca buku lah, membaca buku teks tu. Dan di samping tu dapatlah dia punya skill mengira dia tu. Okey, sikit lagi nak tunjuk macam mana nak render. Render ni maksudnya kita nak export dah format yang dah siap, apa ni, projek yang dah siap untuk jadikan dia video lah. Okey, klik yang ni. Klik ni. Okey, kita boleh pilih kalau full HD ni lambatlah sikit. HD. Okey. Cuma yang saya tak apa nak ni, bila render ni memang kena tunggu. Tu tak mau buat video panjang. Bila buat video panjang, video pendek, video apa ni panjang lebih pada 10 minit. Lama nak tunggu render tu. Dia tak boleh biar. Kalau contohlah saya ambil full HD kan. Full HD kita export lah. Okay, low height ni. Low height. Biasa saya ambil height. Sebab kita punya resolution video, quality video tu nampak cantik lah bila height. Saya ambil HD ada. HD. kemudian export lah. Ni 12.9 GB free. Okay, export. Export dia akan naik. Dia akan naik ni merah ni lah. Sampailah habis. Dan jangan tinggal. Jangan tinggal. Bila kita tinggal telefon ni untuk export ni, dia akan kacau. Dia akan stuck. Kan master perangai yang tu. Saya tengok InShot dia senang bila kita tekan export, terus dia tak lama lah. Maksudnya tak lama kalau video pendek saja. Kan master ni lama. Mungkin resolution yang kita pilih tadi tu lah bergantung pada resolution yang kita pilih. Kalau SD mungkin cepat je lah dia nak jalan tu. Okey, sampai habis noh. Okey, saya tak mau tunggu habis ni, sambat. Okey. Sampai habislah. Sampai dia akan ada dalam galeri lah. Dia akan ada dalam galeri.